Still on the Tom and Mo show. Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora. Dan kali ini kita lanjutin lagi kebun binatang di Planet Zoo. Dan kali ini kita bakalan lanjutin lagi wetland zoo-nya ya teman-teman. Dimana di sini kita akan bikin semua hewan-hewannya itu adalah hewan-hewan rawa. Dan di DLC ini kita sudah menyelesaikan dua exhibit, yaitu exhibit dari Asian Clawed Otter dan juga Capybara. Nah selanjutnya ini kita bakalan bikin exhibit lagi, yaitu exhibitnya dari Nilekwi. Nah Nilekwi itu apa? Dia adalah sejenis kijang ya teman-teman, dan dia juga adalah seekor mamalia. Dan ya, dia adalah salah satu hewan yang ada di DLC Wetland ini. Oke, jadi kita bakalan bikin exhibitnya lagi. Tapi sebelum itu kita bakalan review dulu. Gue bakalan kasih lihat dulu nih sebelumnya itu kita udah bikin apa. Kita udah bikin Asian Clawed Otter dan juga Capybara. Nah mungkin kita keliling-keliling dulu sedikit, kita pantau-pantau dulu. Oke, jadi kita bakalan langsung lihat-lihat dan keliling-keliling aja dulu. Kita pantau-pantau bagaimana keadaan dan kondisi di dalam exhibit sebelumnya. Oke, di sini pertama-tama kita bakal ngecek dulu untuk kondisi exhibit dan enclosure dari si giant otter. Ternyata dia udah punya anak nih guys. Lucu banget sih kamu. Woi, dia berenang guys. Dia berenang. Dia lagi asik berenang. Nah, di sini siapa nih namanya nih? Ada Dewi. Dia untuk habitat temperatur. Kita perlu nyesuaiin temperaturnya ya. Temperaturnya ini harus berapa sih? Kita coba cek di Zoopedia. Kita belum sempat ngatur temperaturnya guys. Pantasan aja. Oke, untuk temperatur dia 17 sampai 42 derajat. Tunggu. Sekarang derajatnya ada berapa nih? Nah, sekarang kita cek nih temperaturnya di sini. Ini di kisaran di sini mungkin sekitaran 30 ya, 30 derajat. Bahkan di sini mungkin untuk ini 30 sampai berapa nih? Wah, 45 derajat, panas banget, guys. Panas banget ini. Ini mungkin sekitar 30-an. Iya, 30-an lah, 30-an. Dan untuk air kayaknya kita perlu menyesuaikan lagi deh. Kita bakalan kasih sesuatu buat mengatur temperaturnya biar dingin. Nah, di sini Asian Cloud. Nah, ini Asian Cloud kita tambah cooler. Coolernya biar kita taruh di dalam aja, guys. Biar agak sedikit adem gitu kan. Nah, kita bakalan taruh di sini aja nih. Di mana ya? Di sini aja kali ya. Oke. Kita kasih 17 derajat. Oke, jadi biar di luar panas, di dalam agak sedikit dingin dengan 17 derajat. Oke. Oke, kita sudah tambahin cooler. Sekarang kita cek lagi apalagi yang kurang. Oh, space-nya kayaknya nggak masalah deh, karena semakin banyak populasinya, space-nya juga semakin berkurang ya, guys. It's okay, itu natural. Nah, terus kemudian kita bakalan cek ini sun. Oh, ini. Dia perlu pasir. Oh, kebanyakan pasir, guys. Iya, dari atas sampai bawah pasir semua. Kita bakalan coba kasih grass long. Enggak. Oh, soil. Kita kasih soil aja deh. Kasih soil. Terlalu banyak pasir, guys. Kurang bagus juga ya kan? Kurang bagus juga. Jadi kita bakalan kasih soil. Ya kan, soil, soil. Grass short. Oke, grass short langsung drastis ya. Berubahnya wah, ini dia. Akhirnya teren distribusinya semua sudah terpenuhi. It's good. Sekarang untuk kapibaranya, wah kapibaranya kayaknya bagus. Di welfare-nya semuanya bagus, guys, dibanding si Asian Clawed Otter tadi. Nih, welfare-nya bagus semua, kayaknya kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi di sini, kayaknya mereka udah cukup senang di sini ya teman-teman. Nah ini ngapain ini bertapa? Dia bertapa guys. Bertapa apa gimana sih? Ini lagi pop atau gimana? Woi, gerak woi. Kita move aja deh. Kasihan dia. Nah, kita move ke sini. Oh, ini enrichment-nya juga kita reset dulu. Nah, biar dia bisa main. Oke, mainin bolanya. Ayo, mainin bolanya. Mainin bolanya, boys. Boys, mainin bola. Oh, dia nggak mau.
Gak mau dia, guys. Oke, ini ada informasi apa nih? Erlen Capybara has died. Ah, mati. Oh my god. Tapi untuk welfare-nya udah ya. Sekarang terrain distribusi. Terlalu banyak batu, guys. Oke, kita kasih pasir. Jadi untuk mengurangi batunya kita harus tambahin pasir dan juga soil. Oke, kita bakalan kasih soil gitu. Soil ya kan? Soil. Kita kasih soil terus batu kah? Oke, batunya sedikit. Kita kasih batu sedikit. Enggak. Dia enggak perlu. Kita kasih soil sampai nah, ini grass short-nya lagi yang kurang. Kita kasih grass short. Oke. Dan akhirnya terrain distribusinya semua terpenuhi. Capybara pun senang dengan terrain distribusinya. It's okay, it's good dan mantap. Oke, ya teman-teman. Jadi sip. Dan tugas kita sekarang adalah membuat dan melanjutkan pembuatan exhibit ini. Nah, buat kalian yang belum tahu, kok ini udah ada di sini ya kan? Udah ada tiba-tiba ada di sini. Nah, ini gue bikinnya waktu pada saat live, guys. Jadi kalau kalian pengen ikutin, kalian bisa nonton live stream gue untuk mengikuti perkembangan pembuatan dari Wetland Zoo ini ya. Makanya ini udah ada di sini karena udah dibikin duluan. Jadi kalau kalian pengen lihat gimana, kalian nontonin aja live stream. Oke, jadi biar nggak usah lama-lama, kita bakalan langsung aja bikin exhibitnya Nilekwi atau Kijang biar cepat selesai, dan kita bakalan masukin langsung spesies Kijangnya. Oke, let's build the exhibit.
Thank you.
Oke teman-teman, dan sekarang kita sudah selesai membuat exhibit dari Nilequi. Nilequi ini adalah Cobus Mega Seros ya teman-teman. Oh, namanya kayak itu ya. Mega Seros itu kan biasa identik dengan Rhinoceros ya teman-teman. Di sini Cobus Mega Seros, dan ya seperti yang kalian lihat di sini ada dua Nilequi ya kan. Biar lebih simpel kita bilang Kijang Nil ya teman-teman. Nah, ini Kijang Nil ini dia memiliki bentuk jenis berbeda antara betina dan jantan. Kalau yang jantannya itu seperti yang kalian lihat di sini ada corak, oh kayak love gitu ya, kayak amor gitu teman-teman di sini. Dan ya warnanya lebih cenderung ke coklat-coklat tua ya gitu ya teman-teman. Nah, ini dia nih, dia punya tanduk juga yang secara identik mengkhas membuat dia ini memiliki khas ya teman-teman, dan bisa dibedakan mana jantan mana betina. Nah, untuk yang jantan ini kalian lihat itu tanduknya, wah tanduknya, dia nyebur, dia mau berenang ternyata teman-teman. Nah, ini dia untuk yang jantan nih, kalian bakalan bisa bedain sih karena gampang banget bedainnya ya. Ini tanduknya, tanduknya panjang banget ya, tanduknya serem banget guys, tanduknya serem banget itu. Kalau nanduk kita tuh wah bisa cedera parah gitu. Nah, itu yang jantan. Nah, untuk yang betinanya ini lebih itu ya, lebih kalem guys ya. Dia nggak punya tanduk, terus dia lebih ke arah apa ya? Ke antelope gitu ya. Kayak kancil sih. Ya kan? Dia juga mempunyai warna yang agak-agak krim gitu, nggak terlalu coklat pekat. Dan sinerinya ini memang kayak gini ya guys ya, sesuai dengan inspirasi yang gue lihat di sini nggak terlalu banyak pohon-pohon, jadi emang kayak gini. Tapi kalian komen di bawah deh, bagusnya kayak gini atau kita tambahin lagi pepohonan, dan ya mungkin sinerinya kita tambahin lagi, terutama untuk nature-nya ini plant ya kan, supaya mungkin lebih bagus lagi, atau mungkin udah kayak gini aja menurut kalian gimana, nanti tulis di komentar. Dan sekarang kita bakalan coba untuk mengeksplor dengan first person mode teman-teman, biar lebih kerasa lagi suasana dan nuansanya di exhibit Nilequi ini ya. Kita bakalan langsung aja taruh pointernya di sini, dan yep, sekarang kita sudah dalam view atau mode first person, dan sekarang kita bakalan coba keliling-keliling dulu deh biar bisa ngerasain gimana sih rasanya. Nah, sekarang kita udah ada di bagian sini. Kalau kalian lihat sini fence-nya itu dari kayak ranting-ranting dan kayu-kayu gitu kan, batang-batang pohon gitu. Ini supaya ya lebih kelihatan natural dan pengunjungnya nggak melewati batas sih. Dan juga si Nilequi-nya ini biar nggak kabur ya, teman-teman. Nah, di sini adalah Nilequi Kijang Nil yang lagi berenang. Dia sebenarnya kayak nggak berenang. Dia kayak lebih jalan gitu nggak sih? Oh my god, lucu banget sih, keren banget. Dan waternya guys, wih, kelihatan lebih natural ya. Gue nggak tahu ya apakah ini di sini karena, tapi ada water treatment ya kan, kita punya water treatment di sana, kayaknya airnya memang ya normal aja sih. Wih, di sini juga ada satu Kijang Nil, terus udah ada anaknya tuh guys. Cepet banget mereka berkembang biak ya. Nah, kita bakalan jalan lagi menuju ke atas sini. Nah, kalau di sini tuh feel-nya kayak perbukitan-perbukitan gitu, kita jalan ya kan. Jadi jalanannya pun dari tanah, feel-nya lebih natural sih guys. Dan di belakang sini adalah heart shelter dan juga control healthy-nya dari di Kijang Nil ini. Kita minta izin dulu kali ya sama keeper. Boleh masuk nggak Pak keeper? Oh, boleh. Masa manajer nggak boleh masuk ya kan? Nah, di sini ada tempat makannya juga. Ini khusus tempat makan dan control health-nya dari para kijang ini. Kita masuk nggak ya? Kita masuk aja kali ya. Ngintip dikit-dikit. Dan untuk heart shelter-nya di sini, di sini ada bapak keeper yang lagi bersihin nih, guys. Ternyata dia peduli sama kesehatan dan kebersihan kandang. Nilequi-nya lagi istirahat, guys. Dia capek. Memang capek sih, karena kan ini adalah exhibit yang luas, terus juga di sini panas banget pasti kan, karena nggak ada plan sama sekali di sini. Ini ada nampan makannya ini belum diisi. Nah, ini dia nih, kurang lebih seperti ini sih guys, kita berada di dalam exhibitnya Kijang Nil. Sekarang kita jalan ke sebelah sini lagi. Nah, di bagian sini sebenarnya nanti bakalan connect ke bagian exhibit yang lainnya guys. Nah,
Makanya kita bikin di sini itu agak lebih gimana ya, lebih 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 luas ya untuk area ini, karena nanti di sini kita bakalan kasih jalan. Dan sebenarnya di sini pengennya gue kasih kanopi sih supaya nggak terlalu panas juga dan nggak kelihatan gersang amat tanpa plan ya teman-teman. Nah dari sini feelnya sebenarnya kita bisa lihat langsung ke dalam exhibit dari Kijang Nailnya, dan ya di sini sebenarnya ini tempat buat ngasih makan juga sih, feeding area, area feeding. Mungkin bisa kasih jerapah dan mungkin jerapahnya bisa makan di sini nih guys. Karena ini cocok banget kalau kita buat ngasih makan jerapah ya kan, karena jerapah panjang lehernya. Kemana ostrich juga bisa sih, kemana ostrich juga bisa, kemana ostrich juga bisa. Karena ya ini semi-semi Afrika lah, semi-semi Afrika gitu. Wih, lompat dong dia. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk exhibit dari Kijang Nailnya kurang lebih kayak gini ya. Kalau misalkan menurut kalian ada yang perlu ditambahin, atau mungkin ada yang masih kurang menurut kalian, atau ya mungkin gak sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian boleh komen di bawah kok. Kalian boleh tulis di komentar, tapi jangan lupa kasih like-nya ya teman-teman. Oke, jadi mungkin untuk episode kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita bakalan lanjutin di next episode, di next video. Dan jangan lewatkan live YouTube gue, karena biasanya gue bakalan ngelanjutin bikin exhibitnya ini di live YouTube ya teman-teman. Oke, jadi mungkin itu aja. Ya, buat kalian tetap semangat, tetap lancar jalanin puasanya. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah nontonin. I'll see you di next video. Gue Remora, bye-bye.